kejadiannya kemarin, Mam? Kemarin kan hujan lebat, hujan sama angin. Jadi pas jam 4 itu dia sudah agak berhenti sedikit, jadi saya masuk di rumah. Pas saya masuk di rumah, palu jatuh kena di sekam bahu. Jadi saya kaget. Saya kaget itu saya mau apa ini ambil gelas, rumahnya goyang. Jadi saya apa ini keluar. Akhirnya kemarin sore jam 4 sampai malam saya tidak mau masak sudah. Kami tidak mau makan. Kami mau masak juga. Hujan besar. Ya, jadi tidak masak apalagi rumah juga roboh. Jadi mesti pas malam jam berapa dia tumbang. Ada tumbang. Jadi pas pagi ini baru saya siap masak. Nenek cuma tidak mau makan. Tapi karena dia juga kepikiran kesehatan saya, karena kita capek. Mereka punya usaha seperti apa. Jadi mama mereka pas rumah roboh ini, mama mereka tinggal di mana? Itu pas saya itu aku dengan RT. Jadi selama ini pas rumah roboh, tadi malam tidur di rumah anak. Oh. Terus mama mereka sudah berapa lama tinggal di rumah ini? Sudah itu 27 tahun. 27 tahun. Terus kemarin tiba-tiba roboh karena angin. Oke. Mak, terus mama mereka berapa orang tinggal di sini dalam rumah? Mama umur berapa? Saya umur 63. Oh. Mama punya mama sama adik. Iya. Oh. Terus mama. Terus rencananya mama habis ini apa? Ini. Dari mungkin dari pemerintah desa atau apa? Gitu. Ada rencana. Ada rencana. Nanti bapak juga ada kesempatan. Jadi rumah ini nanti mau pindah ke sini. Tapi satu rumah ini saya mau nanti diusahakan harus sebagai atas beras. Tadi suruh aku beli beras. Jadi saya punya rencana itu mau besok baru kasih tahu orang supaya datang bantu buat di rumah baru bisa kita beli beras. Atau bisa bawa kemana? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!